suara kami? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini kita bersiaran seperti biasa kan, setiap hari Rabu kita bersiaran dari Raudah Optometri Pantai Johor. Okay. So hari ini kita bersama dengan Optometris Watika, okay, dan Farah. Okay. So hari ini apa tajuk kita yang kita akan ulaskan untuk kupas? Okay, hari ini kita akan kupaskan tentang huraikan tentang selaput luar. Okay. So, luar apa tu? Selaput luar mata. Luar mata. Okay. Okay. So selaput luar mata. So hari ini kita akan bincangkan yang lebih terperinci lah. Sebab selaput luar ni memang kebiasaan kan, berlaku terutamanya untuk golongan yang dah berumur seperti mak ayah kita kan, untuk Tok Wan kita, nenek kita. So benda ni memang common. Jadi banyak-banyak benda ni common, tapi ramai orang tak tahu sebab apa punca dia kan, macam mana nak mencegah kan, rawatan apa yang ada. So hari ni kita akan huraikanlah kan. Betul. Okay. Apa itu selaput luar? Kadang-kadang buat kalau kita tengok mata orang kan, kadang-kadang kenapa dekat mata hitam dia tu macam nampak macam putih-putih, selaput ke dekat mata dia tu? So hari ni kita akan bincangkan kalau macam anda semua pernah tengok mata siapa-siapalah, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, yang ada putih dekat bahagian mata hitam dia tu. So hari ni kita akan kupas apa itu yang benda putih dekat mata hitam kita tu. Betul. Okay. So selaput luar ni, selalu orang kita panggil selaput luar. Dia nama dia pterygium, scientific dia. Tapi dia macam orang kita nak senang faham ni, kita sebut selaput luar lah. Okay. So selaput luar ni dia sebenarnya seperti kita nampak seperti ketumbuhan kan, seperti isi lebih dekat dia mula dengan dekat mata putih kita, conjunctiva kan, kita nampak seperti isi tu nampak macam merah-merah sikit sebab dia ada salur darah lah. So dalam lama kelamaan tu dia akan naik ke mata hitam lah, Farah cakap tadi. Yang tu memang kita akan nampak lebih ketara lah. Kalau orang yang sudah maksudnya selaput tu dia dah makin teruk. Okay. So kita apa? Sebenarnya bahaya tak Farah? Sebenarnya selaput luar ni ataupun pterygium ni, dia adalah, dia tak bahaya selagi mana dia tidak mengganggu penglihatan kita. Betul. Okay, dia takkan memberikan kesan apa-apalah. Dia bukannya kanser. Dia hanyalah ketumbuhan kecil lah. Dia macam dia tisu mata. Yang mana dia macam membiak lah, dia aktif kan. Tisu fibrokula tu dekat mata tu dia tumbuh sekali dengan ada salur darah semua. So kita nampak macam isi lebih lah tumbuhan, tapi dia tak bahaya pun. Sebab apa dia tak menjejaskan, maksudnya dia tak bagi kesan yang bahaya lah dekat diri. Tapi dia kalau dia dah makin teruk, macam Farah cakap tadi, dia dah naik mati hitam apa semua tu, dia boleh mengganggu kelihatan lah. So kalau mengganggu kelihatan, dia tak selesa lah. Dia tak bahaya pun, cuma dia tak selesa. Betul-betul. Okay. So kalau selalunya dia punya bentuk, bentuk dia selalu macam nampak segitiga kan. Nanti kita akan share gambar lah untuk gambaran kan. Ni kita cakap dulu, dia macam bentuk segitiga kan, dan ada salur darah. Okay. So kita boleh tengok gambar terus lah. Okey, ha. So ini contohnya lah orang yang ada selaput, betul? Okey. Ni kita dapat lihatlah dia daripada mata putih tu kan, conjunctiva tu, dia dah naik ke mata kornea kita. Dekat mata hitam kita ni lah. Tu yang yang ni dah tempoh untuk dia nak jadi naik ke mata hitam ni pun ambil masa jugaklah. Sebab tu kita ada, nanti kita nak bincangkan macam mana untuk kita mencegah, maksudnya dia tak terlalu melarat lah dengan cepat.
Okay, so kita dapat tengok ni dekat isi tu pun macam ada salur merah-merah kan. Merah-merah tu adalah salur darah lah. Yang tu yang menyebabkan mata kita nampak merah. Kan, mata putih kita tu nampak merah. So macam orang selalu nampak benda ni dia berkekalan kan. So sebab tu kalau kita nampak orang tu mata sentiasa merah aje. Sebenarnya sebab dia dah ada selaput luar lah. Okay. Okay.
Okay, so kita sambung. Tadi kita cakap pasal selaput mata. Okay, di bahagian mata kita tadi. Tadi yang kita tunjukkan gambar tadi, yang ni kan, ni adalah mungkin permulaan lah. Dia dah nak ke mata hitam. Kita ada juga tahap yang sedikit, yang ni dah nak mencecah ke mata hitam, yeah, tu tak buat? Betul, ni yang bahaya ni. So kalau dia dah masuk ke mata hitam tu, menyebabkan macam mana, kita punya perlihatan tu terganggu lah. Dia block, dia block segi perlihatan. Okay, yang satu lagi ni, yang ni contoh, yang ni yang memang dah teruk dah lah. So nanti kita akan ceritakan lah macam mana apa rawatan untuk apa kalau orang yang ada selaput luar yang dah teruk macam ni lah. Okay, so dia still ada rawatan lah. Okay, so kita sambung. Apakah punca berlakunya selaput luar ini? Macam mana boleh berlaku? Kenapa? Macam mana? Terutamanya orang kita ni senang senang dapat selaput luar ni kan. Okey, yang pertama adalah disebabkan apa, Farah? Yang pertama selalunya disebabkan kawasan persekitaran tu panas. Ya, yang mana kawasan panas ni dia terdedah kepada apa, ultraunggu cahaya daripada cahaya matahari lah. Di mana sinaran ni daripada cahaya matahari yang menyebabkan punca utama berlakunya selaput luar. So seperti kita tahu, kita kan negara cuaca yang panas kan. So memang kebanyakan orang kita pun berlaku selaput luar ni. Berbanding dengan orang yang duduk di negara mungkin cepat musim kan, negara yang sejuk macam tu. Mungkin dia punya risiko populasi untuk ada selaput luar ni rendah berbanding dengan orang macam ni negara kita kan. Dia pula bukannya kata terdedah sekejap-sekejap. Dia terdedah dalam tempoh yang lama. Tempoh yang lama. Contohnya macam orang yang bekerja kot. Betul. Contoh macam nelayan ke kan. Terdedah pada cahaya matahari. Ataupun orang yang buat buruh lah. Buat construction. Rumah. Betul. Ataupun peladang. So lagi risiko untuk berlakunya selaput luar ni lagi cepat lah berlaku kat mereka. Sebab tu kalau kita kena alert jugalah kan, kalau kita apa, mak ayah kita kan, atuk nenek kita ke banyak terdedah ni, nanti kita terangkanlah apa yang pencegahan yang mereka boleh lakukan. Mungkin sebab tu adalah pekerjaan mereka, mungkin dia mereka tak boleh nak cut off terus ataupun berhenti terus kerja macam tu, tapi kita ada cara untuk nak mencegah dia daripada jadi lebih teruk lah. Okay, so macam mana kita nak tahu kita ni dah ada, dah mula ada tanda-tanda ada selaput luar ni? Betul, sebab setengah orang dia tak perasan pun kan. Betul. Sebab benda tu dia tak sakit kan, lepas tu dia berlaku kat mata putih kan. Kadang-kadang orang yang tak teruk lagi, dia tak ada nampak terlalu merah lah kan. Dia memang tak perasan pun, kecuali kalau dia dah buat pemeriksaan mata baru dia perasan. Okay, so kalau orang yang tak perasan tu, dia ada tanda-tanda dia lah kan, tanda-tanda macam mana simptom lah yang orang yang ada selaput luar ni. So antaranya yang pertama, yang ni kalau yang ketara lah, mata merah kan. So dia selalu kata, kenapa mata saya selalu merah kan, tak beraya pun, tak sakit pun kan, tapi selalu merah. Maksudnya sentiasa nampak merah kan, sebab benda tu ada kekal dekat mata putih. Okey, yang kedua. Yang kedua, rasa dia rasa macam berpasir, tak selesa lah mata dia. Rasa macam ada benda asing dekat kita punya mata kan. Rasa macam, ya apa ni, ada habuk ke bila kelip ke, macam kita duduk ni rasa macam tak ada apa pun. Kot habuk masuk ke apa kan, tak ada pun lah. So adalah tu salah satu simptom-simptom dia orang yang ada selaput luar. Betul. Yang ketiga adalah mata kering. Mata kering. Mata kering ni memang simptom, selalu simptom yang kita dapat kesan lah. Pada awal orang selalu kata mata selalu berayak kan. Lepas tu merah-merah apa semua. So dari situ kita dah dapat ke, mungkin dia ada selaput luar. Dah mula ada selaput luar. Sebab orang yang ada selaput luar ni memang lagi mudah untuk mendapatkan mata kering. Okay, yang keempat, Farah? Yang keempat adalah dia dah mula rasa macam
mengganggu penglihatan dia, dia rasa tak nampak sebab benda tu mungkin dah dapi dekat dia punya bahagian mata hitam dia. Ha, tu yang kata apa tu memang dapat teruk sangat, memang dia akan rasa kabur. Betul. So yang tu antara gejala lah kan. Setengah orang dia yang tu yang kalau kita ketara perasan lah macam Farah cakap kan, dia nampak dah start nampak kabur tu. Sebab apa dia dah naik kat mata hitam kan, memang kita nampak ketara lah. So kalau orang yang first-first ada tu yang tak perasan tu, mungkin simptom macam mata kering ke ataupun rasa berpasyak ke kan. Yang tu mungkin dia dah start ada selaput luar lah tanpa disedar kan. Ataupun selalunya orang-orang yang orang sekeliling yang apa selalu tegur kan orang perasan. Macam ni ha, ada tu. Kalau kita cek mata pun kita cakap pun baru, oh iya ke pakcik ada satu luar kan, oh, pakcik pun tak perasan kan. Okay. So kalau kalau kita dapat detect awal tu, kita dapat cegah lah supaya dia lambat tak proses dia jadi lagi teruk tu. So daripada tanda-tanda tu, apa rawatan yang kita boleh bagi ke orang yang ada selaput luar ni? Yang pertama adalah untuk orang yang tak serius lagi, sebab rawatan ni dia bergantung kepada tengok tahap size ataupun tengok tahap teruk keterukan lah, dia macam mana kan. So dari situ kita tengok dia mengganggu penglihatan ke tidak kan. So kalau untuk yang awal-awal ni, peringkat awal ni yang tak teruk sangat ni, tak mengganggu penglihatan ke apa, so salah satunya kita boleh bagi ubat titis mata lah. Sebab apa ubat titis mata ni? Contoh yang ni lah, tunjuk terasa. Ubat titis mata. Ubat titis mata ni adalah untuk kita, untuk mata kering, simptom mata kering dia tu. Okay. So ubat titis ni membantu untuk untuk apa? Mata tak selesa lah, mata kering ataupun mata merah kan. Yang kedua adalah rawatan pembedahan. Buat pembedahan. Okay. Tu kalau macam tu dah sampai tahap yang mengganggu, dia boleh juga kalau macam dia kan jadi warna putih kan dekat mata kita kan, walaupun dia tak mengganggu penglihatan kita tapi dia akan nampak warna putih dan benda tu merah, mungkin ha, akan menyebabkan orang akan pandang, eh mata kau sakit ke, ha mungkin lah kan. Tapi dia tak rasa apa-apa, tak sakit pun. So benda tu mungkin macam awak tiga kata, benda tu adalah boleh buat pembedahan kosmetik. Ada dua lah. Yang pertama mungkin sebab dia tak mau bagi orang nampak warna putih di bahagian mata hitam dia. Yang kedua, bila penglihatan dia dah kabur, dah mengganggu penglihatan dia, so dia kena buat juga pembedahan untuk buang selaput luar itu. Pembedahan tu lama tak buat selalu kalau buat? Pembedahan tu selalunya dalam 30 minit macam tu lah untuk buang lapisan tu. Tisu fibrovascular tu kan, tisu selaput luar tu. Okay, so pembedahan tu sekejap sahaja. Tetapi tempoh untuk dia pemulihan, ya betul. Dia akan bagi ubat titik je lah lepas buang macam tu. Untuk dia apa penyembuhan lah macam Farah cakap tu. Macam Farah cakap lah, dia ada yang untuk kosmetik apa semua tu kan. Yang tu selalunya untuk orang yang selalu bekerja lah. Ataupun orang yang ada profession yang selalu berjumpa dengan orang apa semua. So kalau dia selalu berdepan dengan orang yang mata merah, selalu tak macam mana kita kata, bagi orang ingat sakit kan. Padahal benda tu tak mengganggu dia pun. Tapi orang nampak macam dia sakit, tak sihat. So dia ikut jugalah. Kalau dia nak buat pembedahan pun tak ada masalah, walaupun tak teruk lagi, tak mengganggu penglihatan ke apa kan. So boleh, lebih kepada pembedahan kosmetik lah kita kata. Untuk bagi nampak mata kita segar semula kan, putih semua. Okay, yang kedua, kalau dah teruk dah lah, yang masuk dah mengganggu penglihatan kita, yang tu memang disarankan untuk buat lah. Sebab dia dah mengganggu penglihatan. Dia dah dia lebih kurang macam cataract lah kan. Ya, betul. Kalau dia tak ada rawatan lain, melainkan dengan membuat pembedahan. Betul. Okay. Tapi kita selalu orang kata buat pembedahan ni memang dah tak jadi balik dah lah. Orang selalu ingat macam tu kan. Betul. Tapi sebenarnya selalunya orang macam mana buat dah buang selaput luar ni, kemungkinan akan berlaku kembali jugalah. Terutamanya untuk orang muda. Sebab apa, orang muda ni kita tahu sel-sel, tisu-tisu kan dalam badan apa semua, mata semua masih aktif kan. Betul. Untuk grow, untuk tumbesaran kan. So kalau orang muda ni mungkin
ada kes lah yang buat selepas 2 minggu, 3 minggu apa tengok jadi balik. So tak ada kemungkinan, selalu tak ada jaminan lah daripada doktor ke apa, kata kalau buang selaput luar ni tak berlaku balik lah. Mungkin sel dia cepat membesar. Cepat betul, aktif, masih aktif. Kecuali kalau orang yang dah berumur 50 tahun ke 60 tahun ke, mungkin risiko lah untuk jadi balik itu rendah. Kurang lah. Ya, betul. Okay. So, bila kita dah, itu kalau katakan kita dah detect yang kata kita dah ada selaput luar. Okay, contoh macam orang tu memang dia memang perlukan pekerjaan yang memang bawah cahaya matahari kan. Jadi macam mana dia nak elakkan daripada dia tu mendapat selaput luar? Okay, so yang pertama, okay. So, pertama boleh gunakan cermin mata. Cermin mata, sebab apa cermin mata ni? Selain untuk membantu orang rabun ni, lebih jelas dia sebenarnya bagus lagi orang yang pakai spek mata ni, sebab dia boleh block daripada cahaya matahari secara terus, direct. Maksudnya orang yang tak ada power pun sebenarnya boleh je pakai. Boleh saja kan? Pakai. Tapi make sure cermin tu yang ada UV block lah. UV 400. Ya, untuk tapi cahaya matahari. Okay. Yang kalau tak ada power tu, paling senang pakai cermin mata hitam lah. Kita ada sunglass. So, kena pakai sunglass tu membantulah untuk blok cahaya matahari juga, dan membantu untuk mengurangkan risiko berlakunya selaput luar ni lebih cepat. Betul. Selain daripada tu, contoh kalau orang yang pakai contact lens pun, ni cermin mata hitam digayakan oleh Farah. Ini salah satu design yang dekat Rauda. So boleh juga yang ada UV 400. Okay, tapi cahaya matahari dan juga ada Polaroid lah. Okay. So Polaroid ni dia bagus sebab dia lagi nampak, bagi kita kontras warna. Maksudnya kita nampak dia lagi sharp. Terutama macam orang yang macam kerja dekat laut ke kan, layan ke apa. So dia nampak dia dasar tu lebih betul, lagi jelas lah cahaya dia. So kalau orang yang pakai contact lens pun kena tahu juga. So kalau nak beli contact lens tu, make sure ada dia tulis UV blocking. UV blocking. Kalau macam kita kat Rauda memang ada Horion punya produk. So brand. UV blocking ni, ni dia tulis UV blocking. UV blocking. Yang mana UV blocking ni kat contact lens pun still ada. Kecuali kalau orang yang beli yang murah-murah kan, mungkin tak ada lapisan untuk tapis cahaya UV ni lah. So kalau nak beli contact lens pun, make sure yang ada UV blocking. Kalau apa-apa pun tak kisahlah, spek mata biasa ke, spek mata hitam ke, kita memang tekankan daripada live kita yang pertama dulu, nak ni kena ada UV 400 at least. Dia dapat reflectkan balik pantulan cahaya daripada terus masuk ke mata kita. Betul. Untuk menjaga mata kita jugalah. Benarnya ataupun cermin-cermin apa semua ni, dia bukan saja membantu daripada silau apa semua kan. Saya itu membantu daripada selaput juga. Secara tak langsung. Maksudnya dari muda-muda ni pun kita dah kena jaga sebelum berlaku kan. Okay. Sebab tu mungkin kalau orang tak pakai spek, mungkin lagi boleh kita kan, boleh risiko berlaku lagi tu lagi tinggi. Lagi awal macam tu. So kalau macam mungkin juga kalau orang tu jenis tak suka pakai spek kan, dia tak naklah pakai spek, dia memang tak ada power kan, boleh juga dia pakai topi. Ya, betul. Topi pun salah satu pelindung daripada direct matahari tu kan. Betul. Jadi kan pula pakai topi tu letak kat belakang dia punya apa tu, kepala dia tu letaklah bahagian depan supaya dia dapat tutup mata kita. Betul. Lepas pula sekarang memang panas, tengah-tengah hari sekarang panas. Melainkan dekat bahagian pantai timur sekarang monsun kan. Monsun timur memang tengah hujan lah, tapi kita dekat Kedah ni panas. Kedah, Perlis, Pinang memang negeri yang panas. Dan kebanyakan kalau kita tengok statistik pun, kalau katarak, kalau terijium, kebanyakannya di bahagian utara pesakit-pesakitnya. Dan nak diingatkan juga, contoh kalau kita pakai sunglass tu betul lah. Kan, untuk jaga mata apa semua. Sebenarnya sunglass ni kita kena tengok, contoh kalau kita beli kat
pasar malam ke apa kan murah kan. So selalu orang kata, apa nak beli mahal-mahal kan, kedai spek kan. Pasar malam pun cantik-cantik je kan. Boleh dapat lagi juga murah. Dapat lagi murah. So sebenarnya kita kena tahulah kat pasar malam tu cermin dia tu sekadar warna hitam je ke ataupun ada polarized ke, ada polarized ke, ataupun ada ada untuk tapis cahaya matahari lah. So selalunya kebanyakan dekat yang jual murah-murah tu tak ada untuk tapis cahaya matahari lah. So kalau kita tahu, kalau kita duduk dalam keadaan yang gelap, mata hitam kita lagi besar kan, untuk cahaya masuk, untuk kita nampak benda dalam gelap tu lagi jelas kan. Waktu malam kan. Okay, so kalau kita pakai sunglass ni, kita gelap kan. Anak mata kita pun makan jadi makin besar lah. So kalau kita beli cermin yang murah, tak ada protection daripada cahaya matahari, lagi banyaklah cahaya matahari yang masuk dalam mata kita. So lagi bahaya. So ini pakai spek mata hitam tu lagi bahaya daripada tak pakai. So kalau nak beli cermin mata hitam pun make sure beli kita kata dekat kedai ni lah, optik kan. Yang betul-betul ada tapis cahaya matahari. Bukan beli sebarangan je lah. Terutama selalu beli kat anak-anak apa tu, macam bahaya balik lah. Daripada kita nak melindungi, takut jadi makin teruk. Okay. So kalau katakan ada pertanyaan tentang selaput luar ke, mak ayah saya ni ada selaput luar ke, saya nampak ada putih-putih, boleh je kalau nak direct komen kat bawah tu. Nak tanya kita orang, nak pastikan betul tak mak saya ke ayah saya ni ada selaput luar tu kan. Boleh juga WhatsApp kita tanya, nak tanya dekat mana pun boleh. Kita ada dekat Facebook, dekat Telegram pun ada. Boleh buat temu janji dengan kita lah. Betul. Terus call pun boleh. WhatsApp bagi tahu kata nak buat pemeriksaan mata. Atau pemeriksaan selaput ke. Saya tak ada masalah. Boleh. Okay. Okay. So, kalau perasan dekat komen tu, Farah ada option share link Shopee dan link PM WhatsApp. So kalau macam ada pertanyaan dekat Shopee tu, boleh direct nak beli apa-apa tools, item dekat Shopee kita. Macam kita ada this one is Hydrox, sunglass. Ni adalah untuk nak mata kering tadi. So kita ada juga contact lens yang UV blocking punya. Okay. So boleh dapat direct terus. Kita ada sunglass juga. Pun ada juga di Shopee. So boleh direct kat Shopee pun boleh kan. Kalau macam malas nak keluar rumah ke, yang jauh keluar daripada Kedah ke, boleh terus ni dekat Shopee kita akan post untuk anda. Okay, yang result. Okay, kalau untuk PM WhatsApp tu pula, kalau macam ada pertanyaan ke apa-apa ke, boleh terus direct kita lah. Okay. Boleh tutup. Okay, itu sahaja untuk live kita hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus WhatsApp kita, okay? Okay, itu sahaja daripada kita hari ini. Kita jumpa lagi pada next live, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ContactLensKing.com presents Pterygium. A pterygium is a growth that develops on the conjunctiva over the cornea. This is usually a non-cancerous growth, often shaped like a wedge, but can possibly interfere with your vision. What causes pterygium? Although the causes of this disorder is not fully understood, it is believed to be linked to ultraviolet radiation from the sun. That is why it is more prominent in people who live in warm climates, spend a lot of time outdoors, and are regularly exposed to certain elements such as pollen, sand, smoke, and wind. Pterygium symptoms. Although some cases of pterygium may not cause symptoms, some common symptoms may include redness, blurred vision, eye irritation, burning, or itchiness. If it grows large enough and covers the cornea, it can also interfere with your vision. Treatment. A pterygium usually doesn't require any treatment unless it's blocking your vision or causing severe discomfort. Medication treatment usually involves eye drops or ointment to treat inflammation.
and surgery to surgically remove the pterygium. Preventing pterygium. To reduce risk of pterygium, it's important to wear sunglasses and hats to block sunlight and protect your eyes from UV light. For more information on this and other eye-related topics, subscribe to our YouTube channel. Thank you.